Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 16 Maret. Jangan manjakan ego dan perhatikan setiap kalimat yang keluar dari ucapanmu. Pastikan bahwa kedua hal tersebut tidak membuat kehidupanmu merugi. Seiring bertambahnya umur, kedewasaan juga harus bertambah. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2019, Taurus harus hati-hati, Sagittarius ekstra waspada, Libra lelah. Menurut ramalan zodiak Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2019, Aries bakal super bahagia nih. Sedangkan Libra bakal rasakan kelelahan luar biasa berdasarkan ramalan zodiak Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2019. Sagittarius hari ini harus ekstra waspada nih jika melihat ramalan zodiak Sabtu 16 Maret tahun 2019. Nah, bagaimana dengan ramalan zodiak hari ini Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2019 untuk zodiak Cancer, Taurus, Aquarius, Gemini, Virgo, Scorpio, Capricorn, Leo, dan Pisces? You intip, ramalan zodiak Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2019 selengkapnya di bawah ini. Zodiak ID melansir ramalan zodiak ini dari Dharma Sensei. 1. Aries. Berdasarkan ramalan zodiak Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2019, hari ini cukup membahagiakan buat Aries. Kamu bakal senang dan puas dengan apa yang dapatkan hari ini. Usaha kerasmu untuk mendapatkan hal yang diinginkan akhirnya membuahkan hasil. 2. Taurus. Berdasarkan ramalan zodiak Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2019, hari ini Taurus harus ekstra hati-hati. Perhitungan dan rencana yang sudah matang bisa tak terkontrol. Kegagalan yang kamu rasakan bisa membuatmu frustasi. 3. Gemini. Berdasarkan ramalan zodiak Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2019, Gemini akhirnya bisa menemukan tujuan hidupnya. Kamu bakal sangat bersemangat sepanjang hari karena hal ini. Hari ini kamu juga ingin merubah penampilan agar lebih oke. 4. Cancer. Berdasarkan ramalan zodiak Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2019, Cancer tahu cara kerja keras dan menghasilkan banyak uang. Namun cara menghabiskannya juga sangat bijak, bersenang-senang dan membahagikan keluarga. Bahkan hari ini kamu bakal investasi pada hal yang mendekatkan ke keluarga. 5. Leo. Berdasarkan ramalan zodiak Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2019, hari ini Leo dapat ide menarik. Kemampuan manajemen keuangannya juga akan meningkat dengan baik. Ekspresi yang selama ini ditahan bisa dilepaskan dengan bebas. 6. Virgo. Berdasarkan ramalan zodiak Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2019, Virgo punya motivasi tinggi hari ini. Hal ini karena bakat dan kemampuan yang dimiliki Virgo menonjol. Hari ini kamu bisa membuat banyak orang terpukau padamu. 7. Libra. Berdasarkan ramalan zodiak Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2019, Libra merasa lelah hari ini. Apalagi dengan tempo hidup yang monoton dan penuh tekanan. Hal ini membuatnya ingin mencari gaya hidup baru dan menyenangkan. 8. Scorpio. Berdasarkan ramalan zodiak Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2019, Scorpio akan ikuti segala peraturan hari ini. Namun pendekatan yang dilakukan Scorpio hari ini sangat kaku. Kamu bisa memenangkan hati banyak orang dengan bujuk rayumu.
9. Sagittarius. Berdasarkan ramalan zodiak Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2019, Sagittarius ekstra waspada hari ini. Namun hari ini kamu mungkin akan merasakan jatuh cinta dan menemukan belahan jiwamu. Tapi hati-hati dalam melangkah dan menjalin hubungannya. 10. Capricorn. Berdasarkan ramalan zodiak Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2019, hari ini Capricorn dapat tanggung jawab baru. Padahal kamu sedang tidak semangat untuk bekerja. Terlalu banyak membantu orang lain membuatmu kelelahan dan kehabisan energi. 11. Aquarius. Berdasarkan ramalan zodiak Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2019, Aquarius bakal sibuk kerja keras untuk meraih mimpinya. Kamu sedang berjalan untuk menuju kesuksesanmu kok. Jalan pintas dengan hasil yang tetap berkualitas. Sedang dipikirkan Aquarius. 12. Pisces. Berdasarkan ramalan zodiak Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2019, Pisces harus menunda rencana yang sudah siap dari jauh hari. Hal ini karena ada hal buruk yang mungkin terjadi. Padahal jika situasi mendukung, kamu bisa menjalankan rencana dengan menyenangkan. Sekian prediksi hari Sabtu untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like. Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.